Ya, free for all sudah dimainkan untuk hit pertama kali ini. Sebagai pembuka di malam hari ini, jumping and talk dilakukan. Di antara keduanya masih menyisakan perjalanan baik sekali. Nomor pada Autosport. Kemudian lanjut lagi pada perjalanan Revo BS. Naik pada jantungan dan jumpernya Burbaka. Masih standar, belum mengeluarkan aksi freestyle. Hampir sama dengan Agar Yansa. Namun di sana punya ciri khas sendiri bagi Ensulmi nanti untuk menawarkan sisi freestyle-nya di depan publik. Lumajang, apakah benar demikian? Kita akan singkat saja. Pemirsa dan juga pastinya penonton tribun-tribunnya dari 76 Rider. Kita saksikan perjalanan daripada Ensulmi yang orange, Sidoarjo Ensulmi. Ya, kita pantau dulu untuk perjalanan FFA kali ini, ya, mana memang jadi perjalanan terbaiknya. Sementara untuk campuran open nampaknya Ensulmi upset tuh. Ya, masih asa untuk FFA opennya kali ini. Revo BS nomor 7 yang baru saja melakukan perjalanannya dan segera tancap gas di padang Bogor. Yes, tonton miliknya dari 76 Rider dengan merchandise keren-nya. Yoyoy, jumping patah sekarang akan dihadapi oleh 2 Rider-nya kali ini. Oke, Revo BS berhasilkah menjadi pecundang di depan daripada Ensulmi? Crazy Boy menyusuri kontrol yang cukup bisa diadakan kali ini. Oh, Revo duluan masuk, disusul Ensulmi dengan 1 menit 5